أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وإذا تليت على
Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah. Dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian
dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang. Seakan-akan mereka dihalau kepada kematian. Sedang mereka melihat sebab kematian itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.